Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel. Ya, ini mau lanjutkan sedikit konten yang menggunakan Infinix Notes 11 Pro, yaitu perekaman menggunakan kamera depan di Ring One Club. Nah, kelebihan dari Infinix ini adalah dia memiliki lampu flashlight juga di front camera, jadi tidak hanya untuk di back camera, di mana semua handphone juga ada flashlightnya ya, atau lighting untuk back camera. Tapi untuk front camera, saya menemukan beberapa tipe aja di apa ya kelas HP yang entry, mid entry up gitu. Jadi kelas harga kira-kira 5 jutaan itu baru ada dia lighting untuk front kameranya. Tapi untuk Infinix ternyata untuk yang low entry-nya juga udah dikasih lighting untuk front kamera. Dan sekarang saya sedang menggunakan lighting tersebut. Saya nyalakan untuk merekam video ini. Jadi ini bisa jadikan referensi hasil testing perekaman video untuk Infinix. Apakah penggunaan ini bisa menolong situasi perekaman yang gelap di dalam mobil ya, walaupun dengan apa namanya, dengan konsekuensi saya jadi silau dalam menyetir, tapi ya tidak terlalu ganggu juga sih kalau memang penerangan menjadi penting. Maka biasanya ya saat merekam kita membutuhkan tambahan lampu. Ya, bisa jadi pakai apa namanya ya, LED light diarahkan ke wajah. Tapi ini sudah ada lighting bawaan. Itu nilai plus dari Infinix. Oke, gimana hasilnya? Di luar gelap sama sekali. Dan wajah saya apakah terterangi dengan baik? Tentu kualitasnya sih tidak sebagus HP yang lain ya, karena itu dia noise-nya masih tinggi. Mungkin karena untuk ngejar frame rate yang tidak ngedrop, jadi tetap mulus gerakannya. Mulus ya, tidak ada lagging. Aduh. Tidak ada lagging sama sekali, dan tidak ada frame drop. FPS-nya tetap, saya rasa ini tetap minimal di 30 FPS. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bisa menambah referensi dari teman-teman yang ingin pakai HP Infinix dan ingin mengetahui hasil rekaman videonya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, kan, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.